Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ryan Channel. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial untuk memasang head unit Android dari brand Gear Elec ini. Di sini saya akan memasangnya di mobil Avanza ya, mobil Avanza generasi pertama, Avanza OLD yang tahun 2008 ya di sini ya. Sebenarnya di sini sudah ada head unitnya. Dan head unitnya ini sudah ada layarnya ya. Namun ini yang tipe lama ya, yang belum Android. Dan di sini masih menggunakan DVD. Nah, oke. Simak terus ya agar sobat-sobat bisa memahami untuk memasang head unit ini dari step by step. Oke, untuk membuka covernya ini untuk Avanza yang OLD, Avanza lama ini biasanya di sini ada klipnya ya. Karena ini sudah sering kebongkar, mungkin klipnya sudah hilang ya. Jadi kita tinggal tarik aja untuk covernya ini. Seperti ini. Nah, seperti ini ya. Terus di sini ada soket-soket ini, kita lepas semua. Soket ini, dan soket ini ya. Kita lepas semua, biar covernya ini nanti bisa kita pindahkan. Tidak mengganggu waktu kita memasang head unit ini. Oke, selanjutnya kita lepas untuk skrup dari head unit yang lama ini. Ini untuk head unit yang lama sudah saya lepas ya. Dan di sini untuk Android yang baru, head unit yang baru, saya pasangkan bracketnya ini ya, bracket bawaan dari head unit yang lama. Dan saya pasangkan seperti ini. Jadi ini langsung saya baut di sini. Ikut samping-samping ya, jadi tidak menggunakan bracket bawaan dari head unit Android ini. Nah, sekarang selanjutnya saya akan sambungkan untuk kabelnya. Oke, ini untuk buku petunjuknya ya, di sini ada wiring diagramnya untuk pemasangan. Di sini yang dapat ke ground itu kabel warna black, kemudian kabel warna yellow kuning ini standby baterai ya. Jadi kondisi kontak off dia harus ada tegangan 12 volt. Kemudian kabel warna merah ya, merah. Ini dia ikut kunci kontak ACC. Oke. Jadi ini ya tiga kabel ini yang ikut soket ini ya. Tiga kabel ini kita sambungkan dulu. Kita cari di sini di kabel bawaan mobil ini yang ada tegangan standby, ground, dan kunci kontak ACC. Oke, pertama saya akan sambungkan untuk groundnya ya. Groundnya ini di sini kabel warna hitam ya, sesuai wiring diagram yang di head unit Androidnya ini ya, warna hitam. Dan kebetulan di sini untuk wiring diagram Avanza saya juga ada ya, print-printan di sini. Nah, di sini untuk groundnya itu berada di pin 7 dan warna coklat. Nah, di sini ya, kita lihat di sini ada kabel warna coklat. Dan ini saya lihat juga berada di pin 7. 1 2 3 4 5 6 7 ya. Benar. Pin 7. Nah, ini kita sambungkan di sini ya untuk ground-nya. Jadi ini untuk Avanza yang Avanza Gen 1 ya, yang OLD ya 2008. Jadi sampai 2011 itu mungkin sama kabelnya seperti ini. Oke, saya kupas dulu ya, saya skip videonya. Oke, untuk kabel ground sudah saya sambungkan ya di sini, sekaligus saya solasi biar tidak short ya. Selanjutnya saya akan pasangkan untuk jalur yang standby ya, baterai ya, standby. Jadi meskipun kunci kontak off harus ada tegangan 12 volt. Kita lihat di wiring diagramnya Avanza. Di sini untuk standby baterainya, nah ini ya, backup ini ya, berada di pin 4, kabel warna black red, BR, jadi black red, di sini ya, pin 4. Oke, kita lihat di sini. Kita hitung dari sini ya, 1, 2, 3, 4. Nah, di sini betul untuk kabelnya warna hitam merah ya, black red ya.
Nah, ini kita sambungkan di head unit yang harusnya ikut baterai standby itu warna kuning. Oke, kita sambungkan dulu ya warna kuning ke kabel yang berada di mobil ini yang warna hitam merah. Sebelum saya sambungkan, saya pastikan di sini keluar tegangan standby 12 volt ya. Ini ya. Di kabel warna hitam merah. Nah, ini kondisi kunci kontak off. Dan di sini mengeluarkan tegangan 12 volt. Nah, ini kita sambungkan di kabel warna kuning. Kemudian ini kita sambungkan yang untuk kontak ACC ya, yang warna merah ini ya. Dan ini untuk yang kuning sudah saya sambungkan. Dan untuk kunci kontak ACC di sini pin 3, kabelnya warna L. L itu biasanya warna biru ya. Kita lihat di sini, ini kabel warna biru. Ya, 1 2 3 benar sini. Sekarang coba kita ukur apakah waktu kunci kontak ACC mengeluarkan tegangan. Oke, ini sudah kunci kontak ACC ya. Harusnya mengeluarkan tegangan. Betul, ini mengeluarkan tegangan 12 volt. Coba kita matikan kunci kontak. Kita kunci kontak off, tidak ada tegangan. Benar ya, ini untuk kunci kontak ACC. Oke, kita sambungkan dulu. Setelah kita sambungkan tiga kabel tadi ya, untuk ground, kontak ACC, dan standby baterai, ini sudah nyala. Sekarang tinggal kita sambungkan untuk jalur speakernya. Oke, di sini untuk speakernya, saya mulai dari penyambungan kabel yang depan ya, front. Di sini untuk depan kiri, pakai kabel white sama white black. Oke, ini ya untuk yang depan kiri kabelnya warnanya putih sama putih hitam. Nah, untuk putih ini plusnya, hitam ini untuk groundnya. Oke, kita lihat di wiring diagram untuk speaker depan kiri di sini berada di pin 2. Untuk plusnya, ini kabelnya warna hijau. Oke, kita cari dulu di konektor A ya, pin 2. Yang ini ya pin 2 ini. Ini untuk plusnya, kita sambungkan dulu di sini. Pin 2, kabel warna hijau. Oke, ini untuk kabel warna putih sudah saya sambungkan di kabel warna hijau. Oke, selanjutnya untuk groundnya speaker, main speaker yang depan kiri itu berada di pin 6, kabelnya warna green black, hijau hitam ini ya. Kita hubungkan di sini. Pin 6 itu di sini ya. 1 2 3 4 5 6. Ya, benar. Oke, kedua kabel sudah terhubung untuk speaker kiri. Selanjutnya kita hubungkan untuk speaker depan kanan. Di sini warna abu-abu ya, grey, abu-abu sama abu-abu hitam yang ini ya. Ini dua-duanya kita hubungkan di sini. Kita lihat di wiring diagram untuk depan kanan warnanya pin 1 ya, ini warna merah. Di sini ya merah ya. Oke. Ini di sini merah untuk plusnya. Kemudian minnya itu warna merah hitam. Sini ya. Langsung saja kita sambungkan dua-duanya di sini. Oke, selanjutnya kita sambungkan untuk speaker yang belakang ya, ini real speaker. Ini kabel warna green sama green black, jadi warna hijau sama hijau hitam, itu yang ini ya. Ini ya. Oke,
Oke, ini kita sambungkan untuk speaker belakang dan kabel warna ungu sama ungu hitam ini. Ini untuk speaker belakang bagian kanan. Kalau yang hijau ini bagian kiri. Nah, sekarang kita lihat di wiring diagram Avanza. Oke, di sini kita sambungkan yang bagian kanan dulu ya. Di sini ada pin 1 untuk plusnya ya. Kemudian untuk pin 3 itu minnya. Nah, untuk kabelnya warnanya hijau sama hijau hitam ya. Untuk plusnya itu warna hijau dan minnya warna hijau hitam. Nah, so konektornya ini di konektor B. B itu konektor R4. Nah, itu konektor yang ini ya, yang satunya lagi ya. Kan ada dua ini untuk head unit. Nah, ini dua ini. Nah, ini yang satu ini yang warna hijau. Ini untuk speaker kanan. Oke, kita sambungkan dulu ya untuk speaker yang kanan ya. Oke, ini untuk jalur yang speaker kanan sudah saya sambungkan ya. Di sini yang kabel warna ungu yang dari head unitnya. Kemudian yang kabel bawaan mobil yang warna hijau sama hijau hitam. Oke, selanjutnya untuk speaker kiri. Speaker kiri ini ya yang L ya. Di sini warna hijau dan hijau hitam. Itu kita sambungkan di pin 2 sama pin 3. Itu warnanya pink sama pink hitam yang ini ya. Oke. Ini untuk soket yang lama kita lepas kabelnya, kita sambungkan di sini. Oke, ini untuk speakernya yang sebelah kiri sudah kepasang juga ya. Jadi untuk speaker sudah kepasang semua. Sekarang tinggal ini yang satu ini untuk jalur illumination dan yang ini antena. Ini untuk antena dan ini ada back ini nanti untuk kamera belakang. Sama G1 ini untuk tombol yang disetir dan di ini ada G1 G2 ini untuk tombol setir. Namun di sini saya tidak pasangkan tombol setir ya. Mungkin suatu saat nanti kita akan pasangkan untuk tombol setirnya. Nah, sekarang yang illumination ini ke lampu ya, lampu kota ya. Jadi dia akan nyala nanti di sini saat kita nyalakan lampu kota. Nah, kita lihat di jalurnya. Nah, untuk jalur lampu kotanya ya, yang illumination itu ikut kabel warna ini ya. Kabel warna merah biru posisinya di sini. Ini berada di pin berapa ini ya? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Pin 10. Nah, kalau kita lihat di wiring diagram di sini tidak ada ya untuk jalur illuminationnya. Nah, di sini setelah saya cek, saya ukur menggunakan avometer, ternyata posisinya di sini. Sini ya. Ini belum nyala, coba dinyalakan untuk lampunya. Nah, ini kondisi lampu kota nyala. Dan di sini ada tegangannya. Oke, kita sambungkan di sini ya untuk illuminasinya yang tertulis di kabelnya itu ILL. Oke, penyambungan kabel semua sudah selesai. Sekarang coba kita pasangkan di head unitnya. Oke, ini sudah saya pasangkan di head unitnya dan sekarang sudah nyala ya. Oke, ini sudah nyala ya, sudah normal untuk head unitnya dan speaker-speakernya sudah terhubung ya. Ration, ya. Kalau kedontong itu dibanting itu justru umar manisnya kan? Iya. Kayu manis itu kalau dibakar. Oke, sudah bisa ya. Sekarang kita tes untuk lampu kotanya. Sini sudah nyala ya karena ini posisinya siang, jadi nggak gitu kelihatan nyalanya di sini ya.
Oke, itu tadi tutorial cara untuk memasang head unit Android dari Gear Elec ini ya. Oke, mudah-mudahan video saya ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jika video saya ini bermanfaat, mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe-nya. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.